Hello, Earth. Welcome back with me and the White E30, and we are the Earth. Okay guys, jadi ini si E30 Saber White Body udah perakitannya tinggal kayak 20% lagi. Ini kita sekarang lagi rakitin interior. Untuk jok belakang semua udah kepasang, jok depan kanan udah, tinggal jok kiri. Kita ganti-gantiin bautnya, baut baru supaya nggak ada yang karat-karat lagi gitu. Terus ini kayak kaca udah kepasang semua, listnya baru. Ini pengunci kacanya baru ya. Bisa dilihat ini masih empuk banget pengunci kacanya yang tadinya udah keras. Oke, terus untuk ersas juga udah aktif, ini mesin juga nyala ya. Ini mesin nyala, ini gue gas sedikit, juga aman. Udah nyala dan ersas juga udah bisa turun. Ini naik. Oke, ini turun. Oke, ini belakang. Set, ini manajemennya pakai RBFT. Ini remote-nya. Kita plastikin sih biar nggak kotor. Tapi kita belum atur preset. Jadi ini masih manual ya. Tapi kalau untuk naik, kita udah ada preset ya. Set, langsung naik semua. Yoi. Mantap. Jadi kumatin dulu mesinnya. Jadi ini ersas sudah nyala semua. Untuk tabung juga di belakang nih udah kita pasang rapi kayak gini. Jadi daleman-daleman interiornya juga udah rapi banget ya. Karpet-karpet udah ada dan bentar gua matiin dulu ersasnya. Kompresornya masih nyala nih. Jadi ini aki biar awet aja, kita nggak colok terus. Oke, balik lagi. Tadi kompresornya nyala soalnya. Ini ersas sudah kepasang semua. Ini keren banget RBFT. Dia udah ada hardline-nya, udah ada transit apa segala macam. Jadi kalian tinggal bikin audio kalau mun standar ya, misalnya kayak gini. Misalnya subnya mau di sini gitu. Ya udah, ini udah beres gitu. Karena ini udah sempurna banget ersasnya. Udah bentuknya keren banget deh. Gitu. Jadi untuk bagasi juga udah beres semua. Nah, apalagi nih yang belum kita pasang. Pertama, kita udah ada spoiler. Nanti next kita pasang tuh lagi dicat di oven. Gak usah diliatin lah ya. Itu surprise deh buat kalian. Iya. Last single touch. Terus ada splitter. Belum dipasang juga. Terus nih kita lagi paint correction beberapa titik. Ada yang gua gak suka detailnya. Jadi ini gua rapihin lagi semua. Terus untuk daleman mesin juga ada yang mau gua cat lagi. Terus daleman pion segala macam, pokoknya ini harus sempurna banget karena ownernya owner spesial, bos kita lah, semua om kita lah pokoknya. Ini ownernya keren banget, gua salut banget sama yang punya mobil ini, bener-bener perfect banget bangunnya, gila sempurna banget. Terus untuk kaki-kaki juga semua udah sempurna, dop velgnya udah dipasang, BBK-nya juga nggak mentok sama sekali ya. Ini kita pakai BBK HSR 4 pot. Ini rapet sih sama pelek, cuman untuk maju mundur udah aman banget. Kita bikin serapet mungkin. Terus ini bannya Advan Nova, masih ada stikernya karena belum dipakai ya. Tapi ini juga sempurna banget. Bannya sendiri ini pakai 245 40 17. Oke. Dan ini pelek seri 5-nya E39 sebenarnya, tapi udah di convert ke 3 piece gitu. Jadi ini sempurna banget lah. Jadi purist ketemu sama custom gitu. Peleknya masih BMW segala macem, tapi ada bagian customnya. Jadi itu salah satu simbol yang ada di pelek gitu. Jadi ini tetap BMW tapi custom. Jadi nggak yang OEM look gitu. Oke, terus yang gue bilang tadi ini paint correction nih kayak gini-gini ujung-ujungnya kita rapihin yang nggak rapi. Terus ya banyak sih. Nggak banyak, sorry maksudnya. Kok banyak? Itu terus bagian sini ada dikit. Terus ini
kemarin kita ada kelewat, jadi kita langsung rapihin. Jadi tenang aja, sebelum disampaikan ke konsumen, kita langsung QC abis-abisan mobilnya, yang kurang-kurang langsung kita benerin. Terus kayak ini list atap juga belum kita pasang, nanti kita tinggal pasang doang. Yang pasti sih interior untuk karpet sama plafon ini baru. Nih, plafonnya keren banget, gue pakein sweat hitam. Jadi udah kayak dalemannya full black, luarnya blue. Jadi blue on black. Keren banget. Mungkin nanti next-nya setir, kita ganti MTEC ya. Karena ini setirnya masih standar, tapi overall udah kepasang semua, tinggal pasang jok kiri. Mobilnya ready to go. Setelah paint correction segala macam, poles, olang lagi total sebody. Kita poles semua. Ini belum poles ya, tapi udah mengkilat, jadi udah mantep banget. Terus nanti udah ada spoiler, ada splitter. Pokoknya di next video mobil udah siap jalan dan kita test drive mobilnya. Jadi ini mobilnya, gue sih seneng banget sama build yang ini karena nggak biasa gitu ya. 30 biasanya MTEC, BBS, clean, that's it. Tapi itu emang culture ya, itu udah keren banget menurut gue. Dan ini even more gitu. Yeah, boy. Yang harusnya BMW 30 sampai situ aja. Pakai ya mentok-mentok pakai MTEC, kalau nggak dibikin 325 IS, kalau nggak M3 sekalian gitu ya. Ini menjadi salah satu modifikasi baru lagi buat E30. Jadi buat kalian yang udah bosen gitu body kit, lihat body kit itu aja. Jadi kita udah bikinin lagi E30 Saber, jadi menjadi apa ya, pilihan baru lah buat kalian. Kalau misalnya kalian udah bosen dan pengen tampil beda, ini bener-bener cocok banget buat kalian gitu. Dan ini kita udah ada 3 E30 Saber. Udah pakai body kit ini, dan white body udah pakai 2. Yang satu lagi pasang mesin super gila. Yang kemarin warna hijau tuh lagi super gila, super penuh nanti mobilnya. Radiatornya kayaknya ke belakang, jadi tuh masih lama banget, tungguin aja. Dan satu lagi full ori. Alias si punya Alvin tuh, si Boy, udah full, itu versi full orinya. Jadi cuman ganti body kit, pasang pelek ACS, repaint, that's it. Itu contoh buat kalian yang mau OEM atau orian gitu ya, maksudnya vendor standar, terus nggak yang nyusahin gitu-gitu. Bener-bener punya 30, restorasi, ganti body kit, sang pelek, udah clean banget. Dan ini contohnya yang ekstrimnya nih, ini gila banget tuh. Gimana menurut kalian, komen aja di bawah. Untuk white bodynya segala macam dan pemilihan pelek, terus ersasnya segala macam, kalian komen aja di bawah. Yang pasti nih satu lagi antena nih, om, kita ganti baru aja kali ya. Ini antenanya nggak ori ya, 30. Dan ini harusnya selucu-lucunya itu adalah pas lagi dia nyala radio, antena naik gitu. Set. Nah, kalau ini udah enggak, jadi nanti kita gantiin aja yang baru antenanya. Terus ini nanti ada ducktail kayak gitu. Nah, terus kalian request aja nih. Kira-kira di sini menurut kalian ducktailnya ini warna body gimana? Karena gua warnain ducktailnya warna body gitu. Harusnya sih clean banget ya. Dan yang terakhir, kita belum pasangin knalpot. Ini knalpotnya nanti mau kira-kira segini, enggak lah, di sini. Tapi kita bikin yang versi 3 ya, yang biasa yang ke atas gitu. Atau mungkin kita pasangin knalpotnya ninja, 2 tak gitu ya, lucu kayaknya. Eta bang. Pakai taiga, enggak lah. Jadi nanti kita pakai earth muffler version 3 juga di sini. Dan itu salah satu personal touch dari kita juga, dan Ilham standar. Itu detail terakhir di sini. Jadi bentukannya segala macam kita selesai di sini knalpot. Nanti kita tinggal pasangin. Yang pasti ini kita lagi paint correction dulu segala macam, sempurna dulu semua. Nanti knalpot sambil diperjalan nanti kita pasang juga sambil nunggu ducktail ya. Habis itu kita test ride, kita foto-foto di luar, kita full review lagi buat kalian gitu. Oke, jadi ini pokoknya projectnya dari Beamer atau Earth Saber. Kalian boleh cek semua atau dicek di 7 Instagram kita, linknya di sini. Jangan lupa juga kita lagi ada promo giveaway gede-gedean Earth Industry Earth collab sama Motoclans. Jadi kalian cukup beli baju atau gantungan kunci atau topi kek atau stiker kek atau apapun, pokoknya itu kelipatan 50.000 kalian dapat satu tiket. Jadi misalnya kalian beli baju ini nih. Ini kan baju harganya 150.000. Jadi kalian dapat 3 tiket alias 3 nomor undian buat menangin free repaint motor gratis, pokoknya tis 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 tis.
itu repaint aja harganya total 4,5 juta, itu gratis buat kalian semua. Caranya tinggal beli baju atau beli merchandise dari kita dan kalian dapat repaint motor gratis gitu guys. Mantap. Oke, dan satu lagi jangan lupa juga like, comment, subscribe, karena ini bakal banyak banget yang kita keluarin baru. Ini Lexus aja nih, kontennya kita belum kelarin. Terus masih ada Grandis juga tuh, ada Chevrolet, Civic gua entah mau diapain sama Alvin. Masih ada Jimny juga, masih ada Corolla KF50, masih ada Honda City yang kemarin belum kita bahas lagi. Ada E28 yang udah mau beres, jadi banyak banget, kalian langsung subscribe aja, apalagi motor. Motor lebih banyak lagi, motor tuh ada, di sini aja udah ada 6. Itu ada 4, ada 10, di dalam ada 4, 14, yang di bengkel mesin masih banyak lagi. Pokoknya kalian pantengin aja terus, kita bakal gila-gilaan konten lagi buat kalian. Oke, jadi mungkin itu dari topik ini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys, dadah.